Pemirsa, bentuk solidaritas bagi korban tragedi Kanjuruhan, Aremania mengirimkan 500 lembar surat asa keadilan pada Presiden Joko Widodo melalui kantor pos Malang, Jawa Timur. Mereka mendesak Presiden mengawal penuntasan kasus tragedi Kanjuruhan yang dianggap jalan di tempat. Ratusan pendukung klub Arema FC yang berjuluk Aremania menggeruduk kantor pos besar Malang, Jawa Timur. Mereka datang untuk mengirim surat massal bertema asa keadilan pada Presiden Joko Widodo. Setidaknya terkumpul 500 lembar surat asa keadilan yang dikirim pada Presiden. Lewat surat, massa mendesak Presiden mengawal kasus tragedi Kanjuruhan yang hingga kini bak jalan di tempat. Jadi kita pilih langsung kita datang ke kantor pos ini bukan untuk demonstrasi, tapi kita mengirimkan surat secara bersama-sama supaya amanah dari rekan-rekan Aremania juga suara-suara dari keluarga korban bisa tersampaikan. Nah, Presiden langsung ikut memantau perkembangan atau untuk kelanjutan kasusnya Presiden juga harus ikut mengawal bersama Aremania. Sementara, pihak kantor pos besar Malang memastikan surat akan dikirim ke alamat yang dituju, yaitu ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta dengan tertuju Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Saya sampaikan bahwasannya seluruh surat-surat yang diposkan pada hari ini seluruhnya akan kita sampaikan sebagaimana yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia. Lebih dari 40 hari, kasus tragedi Kanjuruhan yang menelan korban 135 nyawa belum juga terungkap tuntas. Polisi telah menetapkan sejumlah tersangka, namun langkah ini dinilai tak cukup, mengingat banyaknya korban jiwa dan luka dalam tragedi di lapangan sepak bola. Didik Febrianto, Malang, Jawa Timur.